apa ini lor, lor, airnya lor. Info banjir hari ini, banjir merendam sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Pasuruan. Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, malam. Akibatnya jalur pantura lumpuh. Data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ada dua sungai di Pasuruan yang meluber ke jalan raya yakni Sungai Petung dan Sungai Welang. Imbas kejadian itu, jalur pantura lumpuh total. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Samsul Haji mengatakan, malam ini debit Sungai Petung naik akibat curah hujan yang juga tinggi di wilayah Kecamatan Pasrepan dan Puspo. Ini sekarang meluber ke jalur pantura sekitar Blandongan. Jalan sudah ditutup, kata Samsul. Bukan hanya di jalan raya Blandongan, penutupan jalan juga terjadi di raya Kraton imbas luapan Kali Welang hingga tak bisa dilewati. Guna menghindari kemacetan, arus lalu lintas dari dan menuju Surabaya dialihkan melalui jalan tol Pasuruan atau via Purwosari, jalan tak bisa dilewati. Jadi kami alihkan ke tol untuk yang roda 4, kata Kapolsek Gading Rejo, Kota Pasuruan, AKP Tribowo di lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan akibat banjir yang merendam wilayah Pasuruan tersebut. Demikian info banjir hari ini. Semoga semua baik-baik saja.